ini dipersiapinnya sejak kapan nih, Kak? Kita dari fans Kak Kris hari ini datang mau ngapain? Mau nyambut kebebasan Kak Kris. Terus kita ada bawa ini sih, Kak. Mungkin enggak berapa, mudah-mudahan bermakna sih ya buat Kak Kris. Bawa ini doang sama itu ada buat Mam. Apa, Kak? Nah. Kita bukan ngefans sama Kak Krisnya doang, sama Mam juga. Buat Mam itu untuk cake berupa Happy Mother's Day. Gak cuma buat manduan, buat ibu seluruh di dunia ini. Yang lain ada tambahan? Ini dipersiapinnya sejak kapan? Iya, persiapannya. Enggak sih, baru mendadak karena taunya kan mendadak juga kabarnya pas hari Minggu, ya udah kita langsung persiapin kemarin sih langsung gitu. Taunya dari mana sih? Dari Mam. Gitu. Emang seberapa dekat fansnya dengan mamanya? Aduh, deket banget. Udah kayak apa ya? Udah kayak mam sendiri. Iya. Semenjak kasus apa sebelumnya tuh udah emang kita udah ikutin juga sih. Iya. Dari pas kasus yang pertama di Bekasi. Bekasi. Dari kasus pertama yang di Bekasi kita emang udah dekat sama mam gitu ya. Sebelumnya juga emang kita fans dari udah lama juga. Tiga bulan. Ya kita semua bersyukur sih ya dengan kebebasannya Kak Kris bisa menghirup udara segar lagi gitu kan. Setelah kemarin aduh perjuangannya banget, kita ngikutin banget sih pokoknya. Iya. Dari awal. Tapi kenapa kalian masih tetap apa mendukung Kris sih walaupun dia berkali-kali masuk penjara, apa alasannya? Ya karena Kak Kris kan baik. Iya, karena Kak Kris masalah itu kan cuman ya kejadian masalah. Rentetannya apa sih, rentetan masalahnya Kris yang kalian ikuti mungkin kalian tahu? Iya, dari mulai fitnahan sekarang cuma masalah cowok kayak gitu doang, Kak, atau cowok ibaratnya sampai kayak begitu. Ya kita tetap support lah, mau suka ataupun buka. Ya untuk pesannya buat Kak Kris dari kita semua ya, makin sukses lagi, makin berkarya lagi, dan kejadian kayak gini jangan sampai terulang lagi. Ya diambil hikmahnya aja, Kak, jangan sampai kayak gitu lagi. Ada perayaan khusus gak sih kalian sama Kris nantinya? Iya, nanti aja sih. Ya, setelah keluar nanti ada biar kakak sama keluarganya dulu lah. Karena kan kemarin udah berapa bulan di dalam, mungkin kangen juga sama keluarganya. Oke, kemarin kalian juga sempat ngerayain ulang tahun tanpa Kris tuh. Iya. Oh iya. Bakal diulang lagi tuh. Nanti ya, kayaknya ulang tahun kayaknya enggak. Paling sih syukuran aja. Oke, siap. Thank you. Yeah.